Hotel Book and Bed. Sesuai namanya, tempat ini tawarkan fasilitas menginap bagi para pecinta buku. Ya, sekitar 2.000 buku dari berbagai genre ada di sini. Para tamu tinggal pilih sesuai keinginan. Yang tak kalah unik, desain kamarnya. Bergaya hotel kapsul khas kota Tokyo. Hotel ini sediakan 30 kamar, letaknya di belakang rak buku. Selain di dalam kamar, tamu juga bisa membaca buku sambil bersantai di sofa nyaman di ruang tamu. Neru ということに至るまでの体験そのものを差別化しようと、そういうことで、まあこの本を読みながら自然にいつの間にか寝てしまう、まあそういった場所にしたいなと思いまして、このコンセプトを考えました。Tak seperti di perpustakaan, bagi para tamu hotel, suasana membaca di sini jauh lebih menyenangkan. Promosi lewat media sosial sukses membuat hotel ini semakin populer. Sejak awal dibuka, hotel ini selalu penuh. Jadi bagi yang ingin menginap harus siap antre. Shitta no wa nanka tomodachi ga SNS de nanka Insta toka de share していて de shashin mite sugoi ikitai na to omotte kite miyou tte hai omoimashita. Tarif bermalam di Hotel Book and Bed bervariasi antara 3.500 yen hingga 4.500 yen atau sekitar 400.000 rupiah hingga 550.000 rupiah per malam. Tergantung ukuran kapsulnya. Terbukti sukses, pemilik hotel akan segera bangun dua hotel berkonsep serupa. Siap bersaing dengan 3.600 hotel lain yang ada di Tokyo.